yang pertama akan menjadi sebuah kontes kan, mengingat sekarang dari Godivanya udah mulai masuk menzoning out pergerakan dari arah Kihoshi, tapi dengan adanya Fluffy berhasil untuk menzikir ke arah Lord yang pertama dengan adanya sebuah kontes apa diciptakan di mana dua player, tiga player bahkan dari arah Kihoshi kali ini berhilang, tersisa R7 sendirian. Akhirnya ini menjadi wasteran menjadi bencana untuk arah Kihoshi. R7 tadi tuh Fluffy juga mau ditumbangkan tapi kakinya udah panas, dia lari-lari sampai kakinya kepanasan kena bakar, kena glowing one ya, iya, efek dari glowing masih one masih selamat tapi. Ya, nanti pet bakal terjadi, Pak Pulung. Yap. Ini mereka sekarang hanya berempat loh, Hai-nya tertinggal. Hai-nya berhasil dilakukan. Mereka walaupun tanpa retribution berhasil lagi untuk mendapatkan lagi ke arah satu lane tersebut. Benar-benar Fluffy-nya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dan Clay berusaha untuk kabur dari tersebut. Walaupun kali ini ada semua backup yang dilakukan oleh R7. Tapi malah saja double kill berhasil dihancurkan. R7 sendirian dikepukin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Esmeralda saja down.